Baik, situasi di utara Semenanjung terutama mengenai trafik, tinjauan Ekstra Awani Kedah mendapati bandaraya Alostar sudah sesak dengan para perantau yang pulang ke kampung halaman. Beginilah keadaan di salah satu plaza tol di Alostar pada Rabu. Antara pengguna lebuh raya yang ditemui, Rizwan Cik Man sekeluarga. Dengan harapan untuk mengelak kesesakan, beliau bersama isteri dan tiga anak bertolak awal dari Mersing, Johor sekitar jam 10 malam Selasa. Tua belah ni dekat Dewa. Dekat Dewa, dekat lah. Dekat Kedah kan? Ada dua orang Kedah. Saya ambil cuti awal sikit lah. Sebab tak mau apa, takut jadi jam lah. Malam, alhamdulillah lah, malam jalan pun tak apa jam sangat lah. Tetap memang jam tu. Tetap memang jam. Sebelum tu kita dah siap dah lah. Baju-baju, pakaian nak bawa balik sedia dari awal lah. Bila ni terus balik main lah. Sebab ramai kan cuti, bila tunggu cuti je baru balik kan, tunggu cuti sekolah kan. Bila balik takut jam lah. Sebab balik tadi pun jumpa jam daripada atas sikit pada lah. Dekat Papuah tu pun jam juga tadi. Berbeza pula bagi Muhammad Aiman Ismail bersama keluarganya yang bertolak dari Ipoh jam 6.30 pagi Rabu. Perjalanan tadi makan masa jugalah sebab ada setengah yang tempat yang jam. Boleh katakan macam lama jugalah perjalanan tu. Dalam pukul 6.30 kot. 6.30 pagi tadi? Haa, 6.30 pagi. Takut berlaku kesalahan. Tapi nak buat macam mana lah. Ada juga sikit-sikit lah. Sementara itu, bagi Nahazatul Halimi Hussein, bagi melancarkan perjalanan, beliau membeli kad Touch and Go di kaunter terbabit sebagai kemudahan ketika membayar tol. Ini kerana sebelum menggunakan kad ini, beliau sering ketinggalan dan merugikan masa berbanding penggunaan kad tersebut untuk pulang ke kampung. Saya kali pertama beli kad Touch and Go. Okay. Untuk elakkan traffic jam lah. Ditun. Kalau benda ni tak ada, kami kena queue lah untuk ambil kad dan bayar. Sudah itu, tinjauan kami di Bandaraya Alostar pula mendapati orang ramai memenuhi premis menjual pakaian seawal jam 11 pagi.